Pemirsa, sidang lanjutan dugaan penggelapan pajak PT BAS menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pengacara di Pengadilan Negeri Jambi. Elvani sebagai saksi menyebutkan uang tersebut cukup digunakan untuk pembayaran pajak. Kamis 9 Desember 2021 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jambi, lanjutan sidang kasus dugaan penggelapan pajak PT Bareska Alam Sejahtera yang menjerat Rudi Salim sebagai direktur kembali dikelar. Rudi Salim menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pengacara. Dalam persidangan, Elvandi sebagai saksi menyebutkan terdakwa dengan dirinya adalah rekan bisnis sebelum berdirinya PT BAS. Elvandi mengaku awal didirikan PT BAS, dirinya merupakan pemilik 38% saham PT BAS. Namun menurutnya jumlah saham miliknya terus berkurang dan hingga tahun 2018 hanya tersisa 8% saja. Di hadapan majelis hakim diketuai Alex Pasaribu, Elvandi mengetahui jika PT BAS memiliki tunggakan pajak pada akhir-akhir tahun 2017. Menurutnya mengenai tunggakan pajak tersebut, ada kesepakatan jika akan dibayarkan dengan piutang mereka di PT BGA. Dan nilai piutang tersebut cukup untuk menutup tunggakan pajak perusahaan. Mengenai uang tersebut berdasarkan hasil pertemuan pemilik saham, pajak sudah terbayarkan dengan uang tagihan dari PT BGA. Namun saksi tidak tahu ke rekening siapa dan kenapa uang yang dijanjikan untuk membayar pajak tidak dibayarkan untuk pajak. Bahkan kata Elvandi, dirinya dan juga Joko yang merupakan komisaris PT BGA serta terdakwa Rudi Salim pernah menemui Suwarni meminta agar pajak dibayarkan karena piutang PT BGA sudah dibayarkan, namun uang tersebut digunakan untuk membayar hutang ke PT BAS kepada dirinya dan menarik semua alat-alat berat yang ada di PT BAS. Saat ini PT BAS sudah tidak beroperasi karena sudah tidak memiliki alat berat. Saksi mengaku jika belum pernah ada rapat antara pemegang saham. Pada tahun 2016 dirinya ingin keluar dari kepengurusan PT BAS namun tidak disetujui Suwarni. Salah satu penasehat hukum terdakwa juga memastikan kepada saksi siapa yang menjabat sebagai direktur utama PT BAS. Saksi pun menjawab direktur utama dijabat oleh M. Sri Ardian Hartoni, sedangkan terdakwa Rudi Salim merupakan pemegang saham terkecil. Ya, saksi yang meringankan yang kita hadirkan hari ini, itu telah mengungkapkan fakta bahwa PT BAS ini memiliki beberapa orang pengurus, sehingga pertanggungjawaban itu tidak bisa di limpahkan kepada salah satu orang aja. Apalagi sudah tadi juga sudah terungkap bahwa ada direktur utama di dalam perusahaan ini. Di mana beberapa fakta persidangan yang sudah pernah kita dengarkan bersama-sama bahwa yang membuat dan yang menyampaikan faktur-faktur pajak tersebut itu adalah direktur utamanya yang bernama MM Adrian Srihartono. Dan fakta persidangan yang kita dapatkan juga, yang dijadikan terdakwa saat ini itu tidak pernah mendapatkan surat kuasa apapun dari direktur utama. Iqbal, JEK TV, melaporkan.